Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CJTV. Anda bersama dengan saya, Wak Suka Aida. Sio dua kali ganda, bosku. So, apa khabar semua? Hi. Hello everything. So guys, minggu lepas kita dah review pot yang Wak suka. Kemudian Wak dah janji pada korang, minggu depannya adalah hari ni lah, Wak review satu device yang terbaru. Adakah ianya killer untuk Aladdin? Wow. Tak tahu. Nak tahu apa dia? Buang masa beritahu korang. Apa beritahu? Akhir-akhir berubah tu. Ini dia. New one. Antara device yang terbaru. Okay. Antara device yang bagi Wak, diorang kata lah, diorang kata benda ni killer. Caliburn, Coco dan Aladdin yang sekarang ni tengah hangat-hangat di pasaran. Betul eh? Betul. Pejam. Okay. Ni dia. Tak nak pakai. Tapi Wak pun dah tak pakai dah. Dah tak pakai. Tak boleh lengkakan masa, kita unboxing. Tapi sebelum tu, lupa video. Dah tengok satu lagi tak? Minggu lepas dah tengok video kan? Kali ni kita tengok video lagi sekali. Okay. Ni ruang makan. Bagi aku semua duit kau sekarang. Tua, tunjuk nama dulu. Kau tulis ke? Sekarang bagi aku semua duit kau. Boleh bagi lah, tak ada lagi. Kita senang. Nak kena kau? Sekarang bagi aku semua duit kau. Bagi. Ha. Dah. Kena. Kelakar tak? Kelakar komen. Suruh buat kelakar lagi. Boleh tak ada hal? Wak masa sekelakar. Okey, wak punya confidence level tinggi sikit sekarang ni. Okey. Tak boleh kau rasa kita unboxing satu device. Bumi Putra guys, tak tipu. Bumi Putra Malaysia. Made in Malaysia guys, tak tipu, tak tipu, serius. Diorang telah masakan satu pot yang kami nak. Cartridge yang besar sikit daripada Aladdin. Bateri yang dikategorikan pure. Kalau betul 600 mah, 600 mah dibagi. Bukan rendah-rendah, tak. Tapi dengan hasil nukilan daripada Bumi Putra kita, orang Malaysia kita, inilah dia hasil dia. Tak boleh dengar masa, kita unboxing. So inilah dia. New one pot antara new one pot antara device yang telah dibuat oleh Matrix Revolution, Matrix Reloaded. Oh tu cerita. Oh itu kat Matrix lain. Okay, so kita unboxing. Okay. Bobot lah ni. Okay, kita buka aja. What it babe? Okay. So first sekali kau akan dapat warranty card dia. Okay, ni warranty card dia. Kena isi dulu apa semua kat belakang. Okay, so ini adalah user manual dia. Apabila orang Malaysia yang buat, dia tak payah banyak-banyak. Sikit sudah sebab kita faham kan. Okay. Dan dalam ni, sebenarnya Wak dah terguna. Wak dah guna. Jadi, sebenarnya dia orang korang, bila korang beli benda ni, korang akan dapat 2 cartridge. Okay, 1.0 ohm. Dan bersertakan sekali dengan charger type C. Nampak ni? Type C ni, type C. Type C. Cepat fast charging. Itulah fast charging lah. Apa cepat fast pula? Fast charging. Okey. Dan inilah dia port dia. Mantap bosku. Dan dia sebenarnya dia berbagai-bagai color sebenarnya. Oh, ni. Dia ada color, salah. Balik. Dia ada color orange, dia ada color. Kenapa kau tak nak fokus? Fokus lah dia. Fokus. Okey. So ini adalah warna macam ni, warna apa sebenarnya? Orange. Hex. Tak tahulah apa. Aku pun ikut cakap abang Om kau ni. Dia kata boleh ni kan. So, inilah dia colour dia. Tapi Wak suka. Dan Wak tahu korang semua, perbandingan saiz. Korang boleh nampak sendiri perbandingan dengan saiz dia berbeza. Nampak tu? Yang ni panjang sikit, ni rendah. Tetapi melalui kelebaran, dia besar sikit saja. Tapi ada tapi lagi sekali. Wak lebih suka yang ni. Sebab dari segi
design awak suka, cantik, dia smooth. Okay, dan cartridge dia, kalau korang pasal betul, boleh tak awak nak ke depan sikit bagi korang nampak? Oh, belakang sikit sikit. So, oh, Allah, Allah, oh ni. So, ni, ni dia punya cartridge dia. Nampak tak? Haa, cartridge dia sebesar 3ml yang awak dah isi liquid. Okay, 3ml. Okay, so, lepas tu, belah bawah ni dalam pin connector dia, nampak tu? Okay, cucuk. Nampak tu? Haa, balik. Nampak. Ada perbezaan ke? Yes, ada perbezaan sikit. Sebenarnya ada perbezaan sikit je lah. Dia kalau korang letak yang ni belah kiri, dia rasa macam lawat-lawat sikit airflow dia. Kalau letak belah kanan, dia rasa sempit sikit. Okay, dia macam lebih kurang Aladdin sikit lah. Okay, tapi dari segi performance, mantap lah. Dari segi performance, tak apa, tak apa. Kita review, kejap lagi kita nak tengok betul-betul adakah new one ni antara device yang betul-betul killer untuk Aladdin. Adakah Aladdin akan rasa macam, wow, new one nak keluar? Tak tahu kan? Jom, kita tengok overall. Barang panas, barang laku, input daripada para vapers kita tau. Uish, sekejap, sabar je. Dah batuk-batuk je. Pekat rasa dia. Rasa dia pekat. Tapi yang paling paling suka, awak suka kan? Kalau korang pasal bibi awak, nampak? Seksi ya? Babi. Allah, baru lupa tengah live. Lupa dengan record screen dan benda ni masuk kan. YouTube eh, aku lupa pula. Okay, so guys, awak lupa something. Jangan lupa untuk follow dan like page kami CEO Juice. Dan jangan lupa untuk subscribe. Button belah kanan tu tekan sekali. Sebelum awak terlupa. Lampu, dia ada LED. Dia auto draw. Dia tekan lah. Dia ketat sikit. Dia punya button ketat sikit. Tapi, awak percaya, kenapa dia buat ketat sikit? Sebab dia nak buat protection dekat button, supaya button tak mudah rosak. Yes. Dulu, mudah sangat sangkut lah apa. Kali ni, dengan hasil nukilan apa input daripada para vapor kita, okey, dah banyak Malaysia lah. Oh, Malaysia buat, dia dah faham apa yang kita nak. Jadi inilah dia, datang hasilkan new one antara device yang bagi awak. Hoi, awak dah pakai dah, awak jujur orang korang, awak dah pakai dah seminggu dua, seminggu. Okey, so dari segi rasa, flavor mantap. Okey, hoi, macam ni sahaja eh. Dia lebih kurang sama macam Aladdin. Dia tak ada beza pun. Cuma dari segi performance, dari segi flavoring, flavoring mungkin hampir sama. Performance awak lebih suka kat sini. Sebab dengan kehadiran cartridge sebesar 3ml, bagi awak dah cukup. Tak payah lagi nak buat katup-katup. 2ml kejap ya, habis. 3ml besar sikit. Jadi terima kasih pada pihak New One. Ui, awak nak sedawa tak jadi. Terima kasih pada pihak New One, kerana anda telah menghasilkan satu device yang betul-betul A. Dan sesiapa yang nak, alah-alah awak cakap sekali lah ya. Ini terjualnya dengan harga RM15. Yang awak dapat tahulah harga. Lepas ni tak tahulah bila harga dia berapa, awak tak tahu lah. Tapi awak dapat tahu RM15 lah. Dan ni pula new one, sesiapa yang berkenan, insyaAllah dalam lagi seminggu dua, insyaAllah. Okay, sekarang dah macam lupa pula awak. Okey, dalam masa minggu ni ataupun minggu depan, insyaAllah kita akan lancarkan tidak lama lagi. Harga dia besar kemungkinan, tapi kita akan ambil lagi sekali. Ataupun kau boleh pergi ke page New One Port. Okey, New One Malaysia. New One. Itu dia New One, dia akan ada satu je dia. /1. Satu. Bukan, satu. New One. Okey,
So kau boleh tengok kat situ berapa, pukul berapa, pukul berapa, bila dia punya pelacaran dia dan berapa harga untuk retail untuk anda membeli. Sebab yang Wak dapat tahu harganya adalah RM80 sahaja. So bagi Wak tak ada masalah sebab dengan kehadiran 2 cartridge dan type C saja. So kau boleh pakai. Dan untuk kau semua, yang ni kalau kau beli, kau orang pakai kan, kalau kau gantung and then rasa lemak, power bank ada, jangan risau, wire je ada sekali. Type C bang. Charge tu kau risau. Dari macam Wak tutup balik. Wak tak biasa guna sini, selalunya Wak simpan, tak nak rosak. Jaga. So inilah dia device dia, nampak new one, cantik, memang cantik. So dengan colour dia, dia ada orange, dia ada putih, dia hitam, sorry, hitam, orange, biru, yeah, dia ada macam-macam colour. So kau boleh pilih warna apa yang kau nak. So tapi apa-apa kau boleh tengok dekat page Facebook New One Pod, boleh tengok kat situ. Okay, so guys, untuk overall New One Pod, Wak umumkan. Macam mau meraya rasa, berapa lu Wak rasa. Okay, umumkan New One Pod boleh jadi killer Aladdin. Confirm. Sebab dari segi rasa, performance, flavoring, mantap. Gantung. Boleh gantung? Tak gantung. Tergantung lah. Tergantung. Tergantung. Boleh, boleh, boleh. So, kita dah boleh gantung macam biasa. Nampak? Senang nak dibuat. Tak nampak. Macam ni je lah. Dia panjang sikit. So guys, mana-mana yang nak dapatkan, boleh dapatkan. InsyaAllah, kalau kita kena kita, kita akan beritahu bila akan, mereka akan beritahu bila pelacarannya. Dan insyaAllah, segera store pun akan ada. Stay tune guys, something new is coming for you guys. Nak tahu apa dia, nantikan pergerakan kami dua kali ganda untuk anda semua. Jangan lupa untuk subscribe, button merah belah kanan, belah kanan ni, tekan, tekan dan tekan lonceng sekali, jangan lupa. So guys, itu saya berdua. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali ganda.